Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Wa atubu ilaihi mintanah. Wa la hawla wa la quwwata. Al-Fatiha. A'udhu billahi Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'us amma ba'du. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, barisan pegawai dan ahli jutaan kuasa masjid, para ustaz, tuan-tuan guru, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini insya-Allah kita nak membincang dan melihat bagaimana peranan kita dan bagaimana perkara-perkara yang perlu kita usahakan, terutama dalam kita nak menjadikan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenung kehidupan para sahabat dan golongan mukmin, mereka memiliki keyakinan dan juga pegangan yang sangat dahsyat. Antara perkara yang menjadi pasak utama, menjadi suatu benda yang mereka pegang dengan kukuh, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hidup mereka hanya Allah tempat pergantungan mereka, hanya Allah tempat mereka mohon, hanya Allah yang merasakan bahawa diri mereka sangat-sangat mengharapkan Allah Taala. Dan mereka juga mengakui bahawa sesungguhnya Allah itu Tuhan yang mereka sembah. Mereka bermunajat, mereka memohon keampunan dan segala apa yang mereka kehendaki hanya pada Allah. Dan mereka juga yakin Allah itu laisa kamitsli syai'in, Allah itu tak beranak dan tak diperanakan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita menyedari hakikat hidup kita dengan Allah Subhanahu taala tak boleh bercerai tanggai. Maknanya kita hamba Allah Taala. Menyedari hakikat kita hamba, maka Allah SWT dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala kurniakan kita bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu bulan Ramadan, kalau kita mengambil pandangan Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan bahawa sebenarnya apa ada pada Ramadan. Kalau kita tanya diri kita, apa ada pada Ramadan, maka Imam Nawawi tuan-tuan, dia menjawab yang ada pada Ramadan ada dua benda. Yang pertama, Allah SWT mendatangkan bulan Ramadan suatu kelebihan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba yang beriman dan beramal, kerana pada bulan tersebut yang pertamanya Allah Subhanahu taala menurunkan rahmat, keberkatan dan kasih sayang Allah taala. Ini yang pertama. Maksudnya adanya Ramadan, dalam Ramadan itu sendiri tuan-tuan, Allah taala kurniakan suatu benda yang sangat luar biasa, sesuatu anugerah yang sangat hebat, iaitu rahmat, keberkatan dan kasih sayang Allah taala. Dan hanya kepada mereka yang berjaya dan berupaya menjadikan Ramadan satu yang sangat mereka harapkan, sehingga menjadikan hidup mereka sentiasa bergantung Allahu Samad. Dan yang kedua tuan-tuan, Imam Nawawi menjelaskan perkara yang kedua yang ada dalam Ramadan ialah maghfirah, keampunan Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala berikan rahmat, Allah berkatkan kehidupan kita dan Allah pilih kita dalam golongan yang mendapat kasih sayang Allah, dan apatah lagi kalau Allah Subhanahu taala mengampunkan kita, maka tuan-tuan, hidup dunia ni dan kehidupan kita di akhirat beres. Tapi andai kata dalam hidup kita tahu di mana Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, sesungguhnya kemuliaan manusia berada dalam ketaatan dan kehinaan manusia berada dalam kemaksiatan. Kalau hidup dalam dunia, kita melakukan segala bentuk amal ketaatan, tapi dengan syarat mesti amal ketaatan itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mentaati melakukan sesuatu selain kerana Allah Taala. Yang kedua, mesti mutaba'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara bagaimana syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan, bila kita berada dalam ketaatan melakukan segala perintah Allah, taat dan sabar dalam menghadapi segala ujian Allah,
maka orang ini di antara golongan yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Di mana Sunnah Al-Qa menjelaskan, Allah akan menjelaskan sesungguhnya ketaatan dalam kemuliaan manusia dalam ketaatan mereka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan perkara yang kedua, Zainal Abakar menjelaskan, tuan-tuan, sesungguhnya kehinaan berada dalam kemaksiatan. Hidup ni kita, tuan-tuan, memang maksiat, dosa mata, dosa telinga, dosa seluruh anggota ni. Kalau ternung walik wafi anfusikum afala tubsir. Kalau ternung melihat tadi kita, teringat zaman-zaman kita sekolah rendah dulu, sekolah menengah dulu. Daripada mula kita ditaklifkan syarak, tuan-tuan, agak-agak banyak mana dosa dan amalan perbuatan kita yang kita melakukan sesuatu benda yang menyebabkan kita dalam kemurkaan dan penghinaan Allah SWT. Mungkin kita tak perasan, tuan-tuan, di saat waktu Allah Ta'ala berikan kita ada kuasa, kita ada kekuatan, kita ada tenaga. Zaman sekolah menengah dulu, kita masuk asrama, asrama penuh, sekolah bagus sangat. Tapi kitalah kepala ranking di sekolah. Kita pernah pukul budak, kita kena buat macam-macam kawan-kawan dan budak yang kecil baru masuk, nak menunjukkan dosa-dosa amalan yang pernah kita lakukan, tuan, sebenarnya dia akan menjadikan penghinaan, kehinaan dalam kehidupan kita. Kita tak perasan, sebab itulah kita mengharapkan. Bila Imam Nawawi menjelaskan bahawa Ramadan merupakan bulan yang Allah berikan kepada kita ialah keampunan, dan memang keampunan satu benda yang tak berharga. Dia tak boleh menyenangkan kita, tak boleh mengayakan kita, tak boleh beli rumah besar, tak boleh beli kereta besar. Tapi maghfirah Allah sangat kita perlu dan harapkan. Bila, tuan-tuan? Bila kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Sebab tu waktu pagi kita bangun di tepi katil, kita ungkapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Kalau sedarlah hakikat kesyukuran yang kita puji Allah Ta'ala kerana Allah berikan peluang kesempatan kehidupan ini. Tetapi kena ingat, tuan-tuan, di penghujung ungkapan ucapan kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dalam kehidupan, wa ilayhin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Kalau kita kembali membawa dosa dan maksiat, perkara muka dan perkara-perkara yang menyebabkan kesusahan, kepain, apatah lagi, tuan-tuan, dosa kita dengan orang. Di sinilah kita boleh gambarkan bila Nabi SAW mengatakan atadunanil muflis, mu kenal tak, mu tahu tak siapa golongan muflis? Bila Nabi menjelaskan golongan muflis, sahabat kata kami tahu, ya Rasulullah, disebutkan. Tetapi sebenarnya hakikat kalau kita fikir dengan akal, tuan-tuan, orang muflis sebenarnya siapa? Iaitu mereka, katalah dibandingkan mudahlah, di hidup di dunia nanti dibangunkan di akhirat, di saat tu kita membawa segala amal kebaikan kita, segala pahala-pahala amal kita waktu Allah berikan ruang kesempatan umur kita berada di alam dunia. Bayangkan, tuan, di sebuah meja dibentang, kita letak semua amalan kita, berlonggok banyaknya amalan, pahala kebajikan, kebaikan amalan kita lakukan. Tetapi seandainya dalam hidup dunia juga kita melakukan perkara-perkara menzalimi, berlaku kejam, memfitnah dan segala bentuk amalan yang dilakukan dengan manusia lain, dan kita tidak dapat kemaafan mereka, tuan-tuan, amal kebaikan yang melonggok tadi akan diagihkan kepada mereka. Orang yang pernah kita inayai, orang yang pernah kita zalimi, orang yang sepatutnya kita nasihati dengan tanggungjawab amanah tapi tak laksanakan tugas kita, maka tuntutan waktu itu, tuan, segala yang kebaikan tadi agihkan mereka. Dan bila dah agih semua kebaikan, di saat ketika itu masih ada lagi yang menuntut, maka waktu itu, tuan, segala keburukan, kemaksiatan mereka kita ambil menjadi tanggungjawab. Maka ginilah keadaan di saat ketika sangat-sangat kita mengharapkan pertolongan, bantuan daripada Allah Ta'ala, tetapi rupanya kita dah melakukan sesuatu yang merugikan dan akhirnya kita mendapat bencana balak di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu, muslim, bila kita memperoleh keampunan Allah Ta'ala di akhirat nanti, beres soal bagaimana kehidupan kita di dunia, tetapi bagaimana bermula di alam kubur, bangun di padang mahsyar, sehinggalah kita ditentukan masuk ke surga Allah Ta'ala. Kalau kita tersenarai dalam golongan yang memperoleh keampunan Allah, maka inilah keistimewaan yang ada pada kita. Sebab itulah Imam Nawawi menjelaskan bahawa sesungguhnya Ramadan ada padanya apa, tuan? Dua tadi. Yang pertama, rahmat, keberkatan dan kasih sayang Allah. Dan yang keduanya, Ramadan juga ada keampunan yang Allah sediakan untuk siapa? Untuk orang yang melakukan amal soleh, mereka yang berjaya melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan, kebaikan kepada mereka maupun kepada orang lain. Tuan-tuan sekalian, marilah pada malam ini kita lihat bahawa kita mungkin beberapa hari lagi akan dikunjungi oleh bulan yang penuh keberkatan, bulan yang dipanggil Ramadan Al-Mubarak. Kan dulu-dulu kalau kita dengar satu kumpulan nasyid, ada satu kumpulan Al-Suraya,
kan kalau kita zaman-zaman dulu ingat nasyid ni dekat-dekat maghrib nak buka puasa dia akan dendangkan nasyid-nasyid dalam radio lah. Sekarang ni macam-macam lagu dah kan, dengan TV ni macam-macam siaran. Kalau dulu-dulu saya ingat macam kecil-kecil dulu, satu lagu yang masyhur kita datang Ramadan ni akan diulang-ulang, Ramadan bulan yang suci. Kan ada muzik belakang kan. Jadi kadang-kadang dengar tentang bagaimana ungkapan ucapan memuji, mengagung, memuliakan bulan Ramadan, kerana seronok datang Ramadan. Berbeza saat kita hari ni tuan. Datangnya Ramadan, kita tak rasa apa pun. Tak ada rasa sambutan bahawa Ramadan ini satu benda yang sebut tadi. Allah datangkan satu bulan, bulan yang penuh keberkatan, bulan penuh kebaikan, dan kita kena rasa bersyukur dan seronok sangat dengan datangnya bulan yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tengok tuan, bulan Ramadan ni ya raja segala bulan. Betullah bila nak menentukan awal Ramadan, tuan-tuan tengok biasanya qadi-qadi daerah akan naik ni tempat melihat anak bulan. Kalau kita di mana? Dekat Bukit Pelindung tu. Mufti paham akan naik. Makna orang yang nak tengok anak bulan ni, nak mengintai-ngintai beranak ke tidak bulan ni tuan-tuan dah. Mesti orang yang ternama. Sampai kalau tengok mufti ni seluruh 14 negara ni, 14 buah negara ni akan sama pergi tengok. Termasuklah mereka yang dengan jupeng. Dan biasanya mufti ni jatuh jawatan apa? Jusa tuan-tuan. Dan nak mengisytiharkan penentuan atau bermulanya bulan Ramadan, bukan pemberita biasa-biasa ni, bukan pemberita TV je, tapi yang mengisytiharkannya pemegang mohon telah ada keputusan mesyuarat raja-raja, maka diisytiharkan, barulah diisytiharkan bahawa nampak anak bulan dan bermula kita puasa besok. Nak menunjukkan ini istimewanya bulan Ramadan, sehingga nak menentukan bulan Ramadan bukan sebarang orang yang tengok. Tak sama dengan bulan-bulan lain kan. Dan bulan lain tak diisytiharkan. Bulan Rejab ada isytihar? Tak ada. Tapi bulan Ramadan diisytiharkan. Kenapa? Bulan ini merupakan bulan sangat istimewa. Sebab itu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar menjelaskan sebenarnya Ramadan menuntut kita jadi apa? Ni kita tengok, kita bincang mana ni. Dalam Ramadan yang Allah berikan kelebihan, keistimewaan, tetapi Ramadan tu sendiri menuntut kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu taala, yang pertama menuntut kita menjadi hamba yang memiliki, mempunyai jiwa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Dan bila sebut ikhlas ni tuan, bukan benda-benda mudah. Apa ikhlas dah? Ikhlas ni lah bagaimana tindakan dalaman kita melahirkan satu perkataan, satu ungkapan, satu gerak kerja yang memang dia sungguh bersungguh-sungguh. Dan di sini menunjukkan nilai kejujuran. Bila buat tu jujur, tengok tuan-tuan, dia lain. Katalah contoh paling mudah ya. Katalah tuan-tuan pukul 3 pagi hari ni, malam ni cuba gerak isteri yang gerak dia bangun, yang tolong buat kopi kan. Agak-agak tuan-tuan tak pernah minta kopi ni, pukul 3 pagi kita gerak dia suruh buat kopi. Apa persepsi isteri kita? Dia kata maru punya orang tua ni, buang tabiat ke, nak mati ke kan. Antara persepsi awal dia, bila kita sebut, kita pujuk lah, pergilah tolonglah buat kopi ni kan, dia bangun. Kalau zaman dulu nak buat kopi kena pasang api kayu dapur dulu lah, ataupun kena petik gas local park kelapak. Tapi hari ni dah mudah lah, rumah kita ada kowenya, ada berbagai jenis alat-alat yang sejuk panas tu. Dan cuma bubuh air, ambil cawan, apilah air panas air sejuk, bubuh kopi, tengok cara dia godel, cara dia hantar kita tu. Tuan-tuan, bila sampai dekat kita, kita tanya soalan, ikhlas ke ni? Dia jawab apa? Ikhlas gitu lah kan. Bunyi perkataan ikhlas tu pun dah mula lah nampak kan. Tuan-tuan, nak menggambarkan suatu amalan perbuatan yang ikhlas, dia berbeza. Sebab dia penuh dengan hati dan kesungguhan. Dan bila suatu laku kesungguhan, dia akan cuba buat yang terbaik. Bila amalan yang dilakukan bentuk yang terbaik, inilah ukuran paling basic sesuatu amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas. Sama juga kita tuan, bila kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan amalan puasa yang kita nak hadapi ni, kita cuba renung balik, apakah kedatangan Ramadan berpuasa seronok bagi kita?
Kita buat puasa ni sebagai ritual ke atau memang rasa bila berpuasa tu nampak ganjaran kelebihan yang datang pada bulan Ramadan tu, ataupun kita buat sekadar orang puasa kau puasa, dia tak nampak bahawa puasa itu sendiri ialah satu anugerah yang sangat special, yang sangat istimewa yang Allah kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun syariat puasa tuan disyariatkan pada tahun 2 Hijrah selepas hijrah Nabi ke Madinah. Walaupun sebelum tu Nabi berpuasa. Orang tanya puasa apa ya ustaz? Dia puasa Ashura. Dan ketika puasa Ashura ni, puasa bulan Muharram ni ialah puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya pun tuan, Allah sebut walaupun puasa ni suatu benda yang diwajibkan ke atas umat-umat, mana bangsa, agama, bangsa dan umat Nabi yang lalu. Tujuannya apa? Sebenarnya dengan ibadah puasa tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Nak bina peribadi akhlak ni jadi orang bertakwa ni kan senang. Bermula pada mana? Terbentuk hati kita. Bila satu amalan dengan hati yang meletakkan pengharapan, kesungguhan, buat dengan penuh kejujuran, buat dengan penuh tertib dan adab yang sangat-sangat teliti, maka tuan dia ada nilai berbeza dengan orang buat cincai, buat tambik sambil lewa. Itu kesan perbentukan jiwa orang yang bertakwa. Tuan-tuan sekalian, sebab tu Imam Nawawi katakan bila sebut nilai ikhlas ni satu benda yang datang dari dalam diri manusia. Dia akan lahir daripada tindakan, perkataan dan juga tindakan dia. Nak menunjukkan bila suatu amalan ikhlas, kita kan jadi orang jujur. Benda yang tak betul kita takkan, kita kalau tak betul kita takkan mampu. Sebab itulah dalam hidup kita jarang kita mengadu mengarayu Allah Taala bahawa sesungguhnya kita ni banyak dosa dengan Allah Taala. Betul, Allah datangkan Ramadan. Bila Ramadan ni ialah satu malam di mana Allah SWT memberikan satu kelebihan daripada malam yang dikatakan tanazzalul malaikatu waruh. Turunnya malaikat tu, dan malam itu dipanggil al-min al-fi syahrin tanazzal malam. Malam yang menyamai amalan perbuatan kita sama seperti 1,000 bulan. Mungkin kita anggap 1,000 bulan ni benda sangat ustaz. Tuan-tuan, orang yang berebut tentang anugerah Allah Ta'ala ni katakan. Sebab tu Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa Ramadan bukan sekadar menuntut kita buat amal ibadah dengan ikhlas, tetapi kena ada satu lagi dipanggil ihtisab. Maksudnya kita buat tuan-tuan kerana hati kita, harapan kita, kesungguhan kita nak mencapai, memperoleh pahala ganjaran balasan yang Allah janjikan kepada kita. Contoh, sebagai mudah kita fikirlah. Katalah, tuan-tuan nampak satu benda yang memang anugerah. Mungkin saya pernah satu hari tuan masuk ke dalam kawasan di antara Lepih tu dengan Gomusang. Kami masuk, dan bila masuk kawasan pedalaman tu, dia ada satu gua dekat sempadan Gua Musang ni, boleh keluar ke Kuala Betis tu. Dia ada satu gua, dia panggil Gua Gajah Mati. Dan biasa tuan, gajah-gajah yang tertua di sampai satu giliran sampai situ, dia akan tolak, dia akan mati. Dalam tu ada, kalau tengok banyak tulang-tulang gajah, dia akan naik tata tolak mati. Gajah yang tertua yang dah sakit ni, dia akan tolak situ, dan situlah tempat gajah tu dimakamkan lah, begitulah. Sebab tu kita jarang jumpa bangkai gajah duduk bertebaran luar ni. Oh, punya dihimpit sampai sana, bila gajah tu mati dia akan jatuh ke dalam lubang tu. Dan itu yang berlaku di Gua Musang. Tapi tuan-tuan, dekat Gua Musang satu benda yang saya pelik ni. Saya tengok ada pondok-pondok umur, kita tanya lah, jumpa tanya. Tanya buat benda sini. Ada yang dah 2 bulan, 3 bulan bersungguh tuan. Pasang kamera, bawa periuk masak itu. Bila tanya-tanya dia, rupanya mereka ni orang yang mencari mat. Kan? Yang pergi ayak mat. Duduk dalam hutan 3 bulan, 4 bulan. Kenapa ayak mat ni? Nak membayangkan bersungguhnya. Dia tahu besar dan berharga nilai mat. Dia sanggup berkorban, duduk tinggalkan kampung, tinggalkan rumah, tinggalkan kemudahan, duduk dalam hutan pasang lampu, masak situ, dan nak menunjukkan bila tahu nilai mat, maka bersungguh dia mencari untuk mendapatkan emas. Ini nak bayangkan, masuk dalam hutan. Begitu juga kita. Kalau kita sedar hakikat kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan, bulan yang mulia ni, maka nasihat tuan-tuan, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Hati kita akan datang ihtisab untuk mencari, menggapai segala bentuk janji-janji Allah. Dan semua benda ni akan kita perolehi. Tapi kadang-kadang kita tak kisah pun. Datang Ramadan, kita anggap biasalah. Bulan Ramadan macam bulan lain juga. Kita tak bersungguh, kita dah beramal. Dan sebab tu tuan tengok, kalau orang yang dapat rasa, contohlah
kita nampak ada satu emporium. Emporium tu ataupun mall tu, dia menawarkan jualan istimewa dengan turun harga yang sangat hebat. Agak-agak bagi orang yang tahu kan, kita tengok dia beratur, sanggup tengah panas beratur kena nak dapat benda ni. Tapi bagi kita tak kisah, beratur lah, taklah. Kita tak ada rasa bersungguh nak dapat anugerah bagaimana janji balasan Allah kerana kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan ni yang kedua. Dan yang ketiga tuan, Ramadan ni di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Ramadan bukan sekadar menuntut kita menjadi hamba yang melaksanakan ibadah dengan kesungguhan dan ikhlas kepada Allah Taala, bukan sekadar kita mengharapkan ganjaran balasan yang Allah janjikan, tetapi yang ketiganya kita mesti ada istihdar. Istihdar ni apa tuan? Iaitu satu perasaan bahawa hidup kita dapat merasai kehadiran Allah. Mana Allah tu sentiasa bersama dengan kita. Dan bila dapat rasa tuan, dia kena latih diri. Sebab tu kadang-kadang tengok mungkin cara mudahlah, maksudnya katalah kita baca kisah Sayyidina Umar. Kan pernah satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab waktu dia melalui ke kawasan satu tanah, kawasan padang pasir, dan dia menemui seorang anak ulam yang sedang menguruskan ternakan. Dia panggil ulam, siapa kamu? Dan dia tanya, siapa punya ni kambing ni? Dia kata, kambing ni tuan aku punya. Dia tanya, boleh tak kamu jual ke aku? Dia kata, tak boleh, tuan aku tak tahu. Umar uji lagi. Dia kata, kalau kamu jual dekat aku, tuan kamu tak tahu pun. Tetapi apa kata budak ni? Ha, tengok, bila hatinya berserta dengan Allah Ta'ala, dia menyedari bahawa dia hamba Allah, lalu mengatakan, siapa awak ni? Siapa tuan ni? Siapa kamu ni? Tanya Umar. Dan sehingga mengatakan bahawa sesungguhnya walaupun tuan aku tak tahu, tapi tuan kepada tuan aku tahu. Itu seorang anak pengembala kambing. Nak bayangkan tuan. Kan ini menunjukkan bila kita menyedari hakikat kita ni sentiasa diperhati, sentiasa dalam pandangan Allah Ta'ala, tuan-tuan, nascaya hidup kita ni akan jaga. Ada sempadan yang halalnya halal, yang haramnya haram, yang makruhnya makruh, jaga. Kita tak mau hidup kita tergelincir keluar pada landasan. Kenapa? Kita tahu bila kita buat yang haram, Allah tahu catatan amalan kita, dan kita akan menyebabkan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Di sini menunjukkan bila orang nampak kelebihan yang ada pada Ramadan Al-Mubarak ni, ini Ibnu Hajar menjelaskan, maka terbentuk diri dia kerana Ramadan tu sendiri menuntut supaya dia jadi orang ikhlas. Kan kita tengok sebagai mudah ya. Hati kita kalau kita jujur, sebab amalan puasa ni dia nilai dia bukan orang boleh nampak. Orang tak nampak pun puasa ni, Allah yang menilai. Kalau kita puasa, kita buat amalan lain lah, sembahyang nampak tuan. Orang rokok, sujudnya, takbirnya, cara bagusnya, waraknya, cara sembahyang tu nampak lebam-lebam dari dia lah. Begitu juga kalau mengerjakan haji, mengeluarkan zakat, nampak benda tu yang kita lakukan, orang boleh nilai, orang boleh tengok. Tapi bila puasa orang tengok tuan, tak ada orang tengok. Lepas tu tuan tengok bila kita pergi ke bazar Ramadan, waktu kita jalan di bazar Ramadan, kita boleh kenal ke tengok ni awak ni yang puasa ni tak puasa? Kenal tak kenal? Kadang-kadang hak yang membeli banyak di bazar Ramadan tu tak puasa pun ada. Sedangkan dalam syarak yang boleh berbuka puasa diizinkan, dibenarkan, hanya dua jenis golongan manusia. Yang pertama siapa? Orang yang dibenarkan dalam berbuka puasa ialah keuzuran yang dibenarkan dalam syar'i, sama ada sebab atas orang lain atau sebab kemudaratan pada diri dia. Kalau sebab kata orang lain, seorang ibu yang mengandung atau seorang ibu yang menyusukan anak kerana bimbang takut anak susuannya, anak yang disusunya atau anak kandungan sakit ataupun mudarat, maka dibenarkan, dibolehkan ibu tadi berbuka puasa. Tujuannya apa tuan? Untuk masalah apa ni yang dikandung tu. Tetapi dia wajib bagi dia qada puasa kemudian bayar fidyah. Mana ada undang. Dan begitu juga bagi mereka yang uzur. Uzur ni paling tidak tadi kena ada surat ataupun pengesahan daripada pakar. Memang dia tak boleh puasa. Sama ada tua ke sakit, kalau sakit dia akan mendatangkan mudarat yang dahsyat lagi. Maka dia dibenarkan kerana dengan izin syarak. Dan yang kedua siapa tuan? Iaitu orang musafir. Tak kiralah musafir tu dalam bentuk menaiki kapal terbang ke, naik kereta api ke, apa-apa bentuk, tapi bila dia sakit yang diizinkan oleh syarak dan termasuk yang musafir, maka dua jenis ni yang boleh buka puasa. Tapi hari ni entah, masya-Allah. Kadang-kadang ni saya pernah jumpa dia tanya, "Boleh ke ustaz nak tanya satu-satu soalan?" Apa dia tanya?
kami ni pengantin baru. Orang kata kalau bersetubuh dalam bulan Ramadan, kena puasa 2 bulan untuk turut. Jadi boleh kalau kita berbuka puasa dulu, lepas tu berlaku setubuh, boleh tak? Tuan-tuan, atas tanya awak nak melayan hawa nafsu awak buka, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau kita terbatal puasa sekalipun, tuan-tuan, pastikan di saat ketika batal puasa, kita tak boleh makan dan minum. Kenapa? Menghormati kemuliaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi hari ni tak kisah, tuan. Kita cek, tuan-tuan. Tak jauh keliling kita. Sebab kena cok sawit sikit, oh kena dahaga. Kenapa buka ni? Oh tak tahan sebab dahaga. Kenapa? Oh tak boleh, pening kepala, tak dapat okok. Alasan-alasan yang tak masuk akal, tuan-tuan. Kerana lemahnya keyakinan kita, tak nampak bagaimana kelebihan ganjaran yang Allah kurniakan, kelebihan pada Ramadan sendiri. Dan kelebihan bukan sekadar Ramadan, tapi kelebihan orang yang mampu dan berupaya beramal dengan amal soleh Ramadan. Maka tuan, dua jenis ini, pertama kelebihan Ramadan dan kelebihan pada orang yang beramal, maka Allah berikan gambaran dan ganjaran sangat istimewa. Itu kadang-kadang Allah sediakan, kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menyediakan banyak kelebihan-kelebihan yang kita tak nampak. Allah berikan suatu benda yang sangat luar biasa. Hatta sampai peringkat orang berpuasa ni, Allah sediakan dia satu pintu. Pintu syurga khas untuk puasa. Apa namanya? Ar-Rayyan, kan? Pintu Ar-Rayyan. Ni kita kadang-kadang tak nampak betapa dengan sebab kita puasa untuk Allah sediakan pintu. Kita tak nampak nikmat syurga, tak nampak bagaimana. Sebab hati kita tak dapat rasa kehadiran Allah Ta'ala. Bila kita nampak diri kita dengan Allah Ta'ala, kita anggap tentang hidup ni adalah tak nampak bagaimana Allah yang memberikan nikmat, Allah menghidupkan kita, Allah mematikan kita, Allah menentukan di mana nilai kita, dan akhirnya kita menganggap bahawa benda-benda ini, perkara-perkara ini tidak mendatangkan kebaikan apa, dan lalu kita boleh melanggar perintah Allah tanpa rasa malu dan segan. Tentu sebab itulah, tengok bagaimana bila manusia yang hidup ni, kemuncak kenikmatan kehidupan dia mesti bermula dia dapat merasai kenikmatan kehidupan sebagai hamba, dan dia tahu dengan nikmat hamba tadi, hamba yang mampu tunduk dan patuh melaksanakan segala ketaatan dan seboleh mungkin menghindarkan diri daripada segala kemungkaran kemaksiatan, dan insyaAllah orang ini akan mendapat rahmat kasih sayang. Dan orang inilah kalau dia mengadu dengan Allah Ta'ala, minta, dan dia Allah akan berikan keampunan. Tapi kenapa kita tuan payahnya nak jadi orang gini? Kadang-kadang kita nak beramai pun payah. Nak semayang sunat 2 rakaat pun payah nak buat. Tak payah sunat lah tuan. Ni ada satu budaya. Nak berdoa pun payah. Ni ada satu budaya tuan. Kelebihan bulan Ramadan ni ada satu package kan ni. Nampak di WhatsApp dalam grup-grup ni. Dan tak tahu dari mana budaya datang. Iaitu ada di kalangan orang yang dia buat satu borang, dia kata dengan bayaran jumlah tertentu. Untuk mak 200, ayah 200, 400. Boleh bayar lebih lagi dengan doa, tahlil, khatam Quran, dia orang akan buat, maka kita bayar dia. Tuan-tuan, ada satu orang atau satu syarikat yang menguruskan dengan sebab anak ni berkewangan dan ada duit, dia bayar, awak bayar, awak buatlah. Bayar 500, awak buatlah doa selamat, khatam Quran dengan bayaran ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala pindahkan, berikan kesejahteraan daripada azab sengsara yang ditimpa pada mak dan ayah saya di alam barzah, diberikan keselamatan kesejahteraan. Tuan-tuan, mana ada amalan ni? Ni hari ni tuan jadi budaya pula. Ada orang boleh bayar padahal amalan anak-anak yang berdoa tak ada khilaf di kalangan ulama. Bila anak tadi berdoa, buat amal soleh, melakukan amal dengan amal tadi tuan-tuan diniatkan kepada mak, tak niat pun dapat pahala. Kenapa? Mak membentuk jiwa dan hati beramal, dan Allah pilih dia dapat ganjaran pahala sebab anak dia anak yang soleh. Tuan-tuan, hari ini tengok bagaimana orang sanggup mengeluarkan belanja yang banyak tapi padahal tak memberikan faedah apa. Kita kena renung tuan-tuan dalam kehidupan kita bahawa sungguhnya datangnya Ramadan Al-Mubarak ni merupakan Ramadan yang membentuk jiwa dan hati kita supaya seronok, dan kena paksa diri. Kena paksa diri baca Quran, kena paksa diri bangun malam, dan paling tidak tuan kena paksa diri bangun sahur tu. Sebab nak membezakan antara puasa orang Islam dengan bukan Islam, dua tempat je, dua waktu je. Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri pada perkara yang membatalkan puasa ni biasa. Mana menahan diri dari makan dan minum, kadang-kadang tuan orang sakit lebih hebat berang puasa tak? Orang yang duduk dalam negara-negara yang miskin, yang kebuluran, dia lagi dahsyat. Tak ada benda nak makan. Makan kotak-kotak tu, makan lumpur tanah tuan, dibentuk, dikeringkan, makan kerana nak bagi kenyang mulut, nak bagi kenyang perutnya. Nak menunjukkan
Kenapa dia kata adalah zat kelebihan? Nak menunjukkan betapa payahnya orang ini, tuan, lebih dahsyat, lebih hebat menahan diri makan daripada lapar dahaga. Ini kadang-kadang kita tengok, tuan, bila menahan diri lapar itu sama je dengan agama lain. Orang bukan Islam yang puasa, orang mengandar kabadi tu, India tu kan. Dia Tok Sami, dia sebelum proses nak membaptis diri, menghapuskan dosa tu, dia ada puasa dia. Dia ajak. Tetapi kita orang Islam membezakan di antara puasa sebab lapar, puasa kerana kebuluran, puasa kerana orang bukan Islam, ialah yang pertama apa, tuan? Pada sahur tu kita disunatkan, walau sunat tapi disunahkan, ini sunnah Nabi, bangun di penghujung malam paling kurang, tuan-tuan, 50 ke 20 ayat Al-Quran, itu waktu dia. Bila kita ada tengok hari ni, alhamdulillah ada waktu imsak, dan waktu imsak itu waktu berjaga-jaga. Tapi bila penamat imsaknya ialah bila dilaungkan azan. Bila kita makan, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk subuh tu, berhenti makan. Maksudnya berhenti masuk benda yang luar ke dalam mulut kita. Stop. Tapi yang dalam mulut tu dah azan guna. Dengar bunyi azan, dalam mulut ada lagi. Ada lagi ayam seketul, tak telan lagi, kan? Tuan-tuan, kunyah telanlah. Hak dalam mulut tu kunyah, telan je. Cuma tak boleh lagi ambil dalam pinggan, masuk mulut kita. Ini membezakan di antara kita, yang pertama sahur tu. Kerana sahur, tuan, banyak keberkatan yang sangat luar biasa yang Allah kurniakan. Sebenarnya Allah nak mendidik, nak mengajar kita, bukan suruh makan sangat pun. Tapi nak bagi tahu kita bagaimana kelebihan-kelebihan bila orang bangun di waktu orang lain, terutama di penghujung malam, ketika orang lain diulik mimpi, tidur lena, kita bangun mengadu merayu, maka buat amal ibadah. Rupanya ini ganjaran pahala yang sangat dahsyat. Bila kita menadah, Allah akan berikan keampunan, Allah akan sampaikan hajat kita. Tapi tangan tu kita tak buat. Ni pukul 12 dia kata bagi tahu isteri, awak tahu tak gerak lah abang ni. Kenapa? Abang dah sahur dah. Pukul apa? Pukul 12 sahur. Sahur benda, tuan, kalau pukul 12 tu dia panggil midnight supper, kan? Makan tengah malam ni. Yang sahur sebenarnya lah, paling-paling tidak kita melewatkan sebelum azan subuh tu, kita makanlah. Maksudnya kita ambil lah waktu ruang. Ini memberikan kesungguhan kita. Bukan suruh makan sangat pun, tapi nak bangun waktu malam, paling tidak minum air, tuan, ambil kurma, makan sikit sebagai tanda bersungguhnya kita nak puasa. Dan kita gunakan ruang bangun di malam untuk apa, tuan? Untuk baca Quran, berdoa, berwirid, menunggu kedatangan waktu subuh. Dan saat-saat itu menadah tangan, merayu, menangis, pandang balik dosa-dosa kita. Ya Allah, banyaknya dosa, ya Allah, sampai peringkat ainun bakat mistillah wa ainun batat tahrusu fisabilillah. Biar sampai mengalir, paksa diri menangis. InsyaAllah, tuan, kalau dapat rasa ni bermula awal Ramadan sampai punya Ramadan, Allah berikan sangat perasaan sangat luar biasa dalam diri kita. Ini kadang-kadang nak menangis pun payah, kita nak beramal pun payah, nak puasa lagi payah. Tentu ada something wrong somewhere lah, ada benda yang tak kena diri kita. Kena kembali menyucikan, bersihkan hati kita supaya ada sifat hauf dan rejak, rasa takut. Ya Allah, bagaimana ya Allah aku mati nanti, Allah ampun tak dosa tu, bagaimana kita dalam kubur tu, bagaimana seksa azab kubur. Kita tak bayang bagaimana nanti di saat himpitan kubur, lilitan ular sudah telah akraknya, bagaimana seksa bencana waktu kita menunggu di tahan raman, waktu di alam barzah, ketika di pada mahsyar hari perhitungan ma'ad, bagaimana keadaan kita yang dikatakan matahari sejengkal di kepala, kepanasan sangat dahsyat. Apakah kita tak bimbang, tuan-tuan? Apa tak bimbang di saat kita nanti waktu kita di hari perhitungan nak tunggu giliran sorang-sorang dihisapnya? Tak bimbang ke kita? Tak bimbang kita bagaimana saat kita mampu atau tidak berupaya, tidak kita meniti tersirap? Tak bimbang ke kita nanti bahawa dengan sebab kelalaian kita kerana tak mau beramal kita, dan kita akan dihumban ke dalam api neraka? Sebab itulah nak datangkan rasa kesungguhan, tuan. Jangan sampai kita menyesal bila benda tak boleh buat dah. Orang sakit begitu, tuan. Kita dengan sihat ni boleh bersedekah, boleh datang masjid, boleh dengar jemaah, boleh dengar ceramah, boleh dengar kuliah. Ini satu kelebihan yang Allah kurniakan bagi kita. Mana ruang kita ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Andai kata Allah Taala takdirkan kita mati tengah menuntut ilmu, mati syahid pun lah. Tapi bila ada sakit, duduk kat hospital, pakai pernafasan tercungak-cungak nak nafas tak boleh, semua dah tak ada dah. Tuan-tuan, saat ketika Allah tarik sebahagian besar nikmat kita. Kalaulah ketika itu, tuan, dalam hati kita tak sabar dan kita bersangka buruk dengan Allah Ta'ala, waktu sihat tak syukur langsung, sakit ni mula mengeluh, dan akhirnya bimbang, tuan-tuan, kita akan jadi orang hina dunia. Apatah lagi kalau dimatikan kita bukan keadaan husnul khatimah, mati kita dalam keadaan yang tak elok. Allahu Akbar, takut gitu kan. Sebab tu kita kena ada rajak. Rajak ni mengharap.
takut dengan apa yang akan berlaku ke depan kita mendapat azab, tapi kita mengharapkan, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, selamatkan ahli keluarga ku, ya Allah, peliharalah zuriat keturunanku, ya Allah, jangan mereka terlibat dengan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah agamamu, ya Allah. Kita minta sungguh-sungguh, tuan. Betul, kadang-kadang mungkin tak perasan, tuan, kita hari ini, walaupun kita bukan ustaz, bukan orang mengaji sekolah agama, tapi Allah, orang pilih, Allah pilih kita, orang pilih jadi jawatankuasa masjid, jadi orang mengurus masjid, jadi tok bilal, jadi imam. Kita sekolah biasa, bukan sekolah Arab pun, tapi ada kelebihan sikit boleh baca Quran. Besar kemungkinan kerana kita memimpin, mengajak orang buat baik ni, kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dua sebab. Yang pertama, kerana ada kebaikan kita ni. Sebab kita doa minta baik, maka Allah berikan kita duduk bersama orang baik, boleh melakukan amalan-amalan perbuatan yang baik. Ataupun mungkin kerana tuan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang memakbulkan doa mak dan ayah kita yang tak putus-putus, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hari ini tuan, kita boleh memimpin orang lain beriman, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, kenapa? Allah sedang memakbulkan doa mak dan ayah kita. Bukan senang tuan-tuan nak duduk sela dengar kuliah ni. Bukan malam semalam dua. Kalau tujuh malam berturut-turut orang panggil penceramah tuan, kita duduk dengar, kita dengar je. Tak dapat semua, tapi kita duduk dalam majlis ilmu, tidur majlis ilmu pun dapat pahala. Ni kelebihannya. Maknanya Allah pilih kita dengan hati kita rasa seronok duduk dan bercampur bersama dengan orang yang baik-baik, dan Allah sentiasa merahmati kita. Dan kita kena lihat tuan, dalam hidup kita ni kena paksa dirilah. Terutama dalam bulan Ramadan, kerana kemuncak kita bila kita dapat paksa diri, akan datang sifat khauf, sifat rajak, dan kita mengharapkan suatu hari ini, ya Allah, biarlah kita kembali mengadap Allah SWT sebagai manusia yang menang dalam perjuangan hidup ni. Jangan kita jadikan diri kita manusia yang semakin nikmat yang kita peroleh, tetapi semakin angkuh, semakin sombong. Kita dengan Allah Ta'ala. Kan macam cerita orang yang tak reti bersyukur kan? Cerita apa? Si botak yang ada hadis Nabi tu. Kan, si botak, si sopak dan si buta tu kan ini tamsilan kaum Bani Israel yang Nabi ceritakan kepada kita, kisah bagaimana bila orang yang kena penyakit sopak atau penyakit kulit ni, datang malaikat bertanya, apa yang kamu nak dalam hidup kamu? Dia kata, aku nak kalau boleh biar ni tubuh aku ni jadi cantik macam orang lain. Dan bila malaikat doakan sembuh dengan izin Allah Ta'ala, lalu ketika itu, apa yang kamu nak dalam hidup kamu? Dia kata, aku tak nak lain. Aku nak kalau boleh, biar aku dapat lembu. Dengan lembu tadi, dengan unta, dapat unta. Dengan unta aku boleh ternak dan aku boleh menyara kehidupanku. Maka dia dengan kesembuhan dia dapat unta, dia pun menjadi orang senang, kaya. Dan begitulah yang kedua, orang yang botak kepala. Tanya, apa yang memalukan kamu, yang usah kamu? Dia kata, ni rambut aku ni tak tumbuh atau botak ni. Kan? Dan kalau aku tumbuh botak, nemu ni aku syukur. Dan binatang yang kena ialah lembu. Dia beri, begitulah. Dengan sebab dapat lembu tadi doakan dengan keberkatan, maka dia dapat jadi orang kaya, orang senang. Dan begitu si buta. Sama jugalah. Tapi kemudian beberapa waktu berikutnya, malaikat tadi datang semula. Bertanya pada si buta dengan keadaan wajahnya, keadaan rupanya yang sopok dan sakit kulit, minta, saya ni susah nak minta sikit pertolongan. Bila dia kata, tak boleh, ni aku ni usaha bersusah payah, awak senang-senang dapat. Dia kata, bukankah tuan dulu kena menyakit punya saya? Dah, aku mana sakit ni, aku waris harta ni, kekayaan aku usaha aku dapat. Dan kalau tuan menipu, Allah akan kembalikan kembali penyakit tuan, dan tuan kembali. Rupanya betul tuan, datang balik penyakit dia, benda hina dia, masa tu menyesal, tak boleh dah. Begitu orang botak tadi, sama juga. Tapi bagi yang si buta, bila diminta, ambil lah. Kamu pilih yang mana kamu suka, dan kamu pilih yang mana kamu tak suka, kamu tinggalkan untuk aku. Maknanya dia pemurah. Tengok bagaimana dia bersyukur dengan nikmat. Kadang-kadang tuan, bila kita dapat sesuatu, kita tak pernah rasa syukur dengan nikmat Allah. Dan bila tak syukur, inilah menyebabkan kita tak rasa bahawa hidup di alam dunia yang Allah kurniakan. Bila Allah kurniakan bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan, kita tak berusaha sungguh-sungguh mohon untuk melakukan amalan taubat atau mengambil kesempatan untuk melakukan segala bentuk kebaikan yang boleh memberikan kemanfaatan kehidupan kita selepas kita kembali kepada Allah. Tuan-tuan, sebenarnya Ramadan, carilah jalan, cari ruang. Mungkin kita tak perasan hidup kita dengan kemewahan, dengan kesenangan kita. Kita pandang balik orang yang ada hubungan silaturahim kita, pak saudara kita, anak menakan kita, adik-beradik kita, tak kira ahli keluarga kita, yang mereka mungkin susah dengan sebab pandemik, tuan, kena buang kerja, anak-anak ramai. Kita
terasa bersikit akan bagi mereka. Mak ayah kita tolong bagi mereka supaya mereka sambut dengan Ramadan. Kita kadang-kadang rumah kita akan main lagi. Pergi emporium, pilih semua barang penuh troli. Tapi di kalangan saudara kita, ibu bapa kita kadang-kadang kosong. Tak ada benda nak makan. Tak ada benda keperluan. Kita kena jadi orang yang sentiasa prihatin. Mungkin juga kalau mak dan ayah kita meninggal dunia, tengok tuan siapa yang pernah baik dan berbakti pada mak ayah kita. Ha, jumpa mereka, mungkin kita nak rentan negeri, tak boleh sekarang ni. Kita transfer kewangan dengan mak. Ha, maklum, ni saya bagi sikit untuk belanja Ramadan. Mungkin ada adik-adik kita yang telah meninggal dunia tuan, anak-anak mereka yang susah, ha, tinggal dengan ibunya, yang ibu tu mungkin adik ipar kita, transfer duit insyaAllah. Dengan sebab kebaikan kita buat, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang sangat luar biasa. Allah permudahkan hidup kita, Allah bantu kita dalam mendidik anak-anak kita, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan rahmatan, dan insyaAllah Allah panjangkan umur kita dapat bertemu Ramadan. Dan insyaAllah Ramadan tu ini menjadikan Ramadan terbaik yang kita dapat lakukan, dan mudah-mudahan kita akan dapat nikmat dan Allah kurniakan kelebihan, bukan sekadar kat dunia, tapi kelebihan yang kita akan nikmati apabila kita kembali mengenal tanah. Cukuplah sekali tuan-tuan dalam tazkirah kita pada malam ini. Dan saya ulang semula, sesungguhnya Ramadan itu Ramadan bulan yang Allah berikan kelebihan pada bulan tersebut sendiri. Yang kedua, kepada orang yang beramal mencari anugerah Allah dalam bulan Ramadan. Marilah kita berusaha mencari anugerah Allah. Mudah-mudahan dengan kita boleh anugerah, kita akan termasuk golongan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali itu, dan terima kasih atas jemputan dan perhatian. Segala baik Allah jua, dan minta maaf atas kekurangan. Dan dengan kalimah wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.